Janji temu. Okey, baiklah. Untuk waktu ini, kita nak bercakap mengenai gelombang haba yang mana semalam telah pun dilaporkan ya, 30 kawasan yang berada dalam tahap berjaga-jaga. Dan pastinya ada jugalah mungkin keluarga kita ke yang terkesan kan? Panas cu. Sekarang ni suhu mencecah 35 dan juga 37 darjah Celsius. Dan kawasan-kawasan yang paling teruk dikatakan kawasan di Cuping, di Perlis, di Kota Star, Sik, Baling, Kulim Kedah, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Batang Padang Perak, Jerantut, Raub, Temerloh, Maran, Bentong Pahang, Hulu Selangor, Kuala Selangor, banyaklah termasuklah Kuala Lumpur ni. Semalam pun saya rasa macam rimasnya nak tidur macam susah ya. Macam aircon rosak. Padahal aircon tak rosak. Memang panas. Okey. Okay. Jadi apapun, hari ini kita nak mendapatkan mungkin penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan gelombang haba. Yeah. Kita bersama dengan Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib di talian. Yeah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio untuk kita bercakap mengenai gelombang haba dan beberapa kawasan tadi, berapa? 23 eh? 21. 21. Yang disebut tu. 23 kawasan. 21 paling teruk lah. Okay. Suhu dalam 35 ke 37 darjah Celsius. Yeah. Okay, baik. Mungkin Doktor boleh perjelaskan tentang situasi ni, gelombang haba ni. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan cuaca panas, sebenarnya gelombang haba ni saya rasa term tu agak menakutkan lah kalau kita dengar. Tapi ini lebih kepada kita kata cuaca panas yang lebih tinggi sedikit daripada kebiasaan lah. Dan ianya merupakan satu kita kata fenomena tahunan lah yang berlaku bila mana kita punya musim monsun timur laut dah berada di penghujung. Iaitu daripada kebiasaannya daripada bulan Februari lah. Februari, Mac dan juga mungkin boleh masuk ke April lah. Itu kebiasaannya. Dan daripada rekod-rekod kita memang dia punya apa kemuncaknya adalah pada penghujung Mac lah kebiasaannya. Okay. Jadi bercakap mengenai gelombang haba yang dikatakan menakutkan tu, Doktor. Jadi kita nak sebut macam mana tu? Cuaca panas biasa je ke atau macam mana? Ya, saya rasa kalau kita tanya orang-orang di utara tu, sebab yang cuaca panas ni paling tinggi pun memang di negeri-negeri utara lah. Di Kedah, di apa, di Perlis, di utara Perak, ini memang cuaca yang saban tahun berlaku lah cuaca panas ni. Pada mereka mungkin tiada apa kita kata, bukan suatu yang luar biasa lah. Cuma kita yang jarang-jarang menghadapi cuaca panas ni di kawasan-kawasan lain ni, ini yang kita rasa macam lain macam suhu ni. Sebab perubahan cuaca ke, global warming ke, itulah kebiasaan yang kita fikirkan. Dia lain macam rasa tu, Doktor. Sebab apa? Sebab kita ada terbaca lah rencana. Kadang-kadang ditulis boleh menyebabkan kanser kulit lah. Boleh menyebabkan kesan-kesan menjejaskan kesihatan ni. Jadi bimbang lah kami ni. Jadi mungkin sedikit informasi mengenai gelombang haba ataupun cuaca panas ni, Doktor. Okey, sekarang ni kita dah masuk pun kita kata peralihan monsun, fasa peralihan monsun. Dan dalam fasa peralihan monsun ni, biasanya kita akan lebih banyak, hujan lebih banyak lah kita alami. Dan dengan bermulanya, kita rasa sejak hari dua ni dah ada negeri-negeri dah mula menerima hujan. Dan hari ni pun kita jangkakan ada lebih banyak lah kawasan yang akan menerima hujan. Keadaan ini kita jangkakan akan meredakan suhu yang kita katakan panas ni lah. Dan kepada yang kawasan yang belum lagi apa menerima hujan ni, kita minta lah kalau bila keluar sebelah petang, berada di luar tu jangan lama-lama lah. Jangan dedahkan diri terlalu lama di bawah apa pancaran matahari. Lagi satu mungkin elakkan daripada kita bakar-bakar sampah tu lah. Itu boleh menambahkan lagi buruk, apa kesan buruk lah kepada cuaca panas kita ni. Okey. Baik, tadi macam doktor sebut ya, yang kawasan yang terjejas kebanyakannya di sebelah utara. Yeah, dalam betul. Kedudukan geografinya, ni ada yang tanya kenapa di sebelah utara je yang kena ni? Okey, kalau di sebelah utara ni kiranya kalau kita tengok dari segi apa keadaan cuacanya, pada ketika ini dia punya langit dia biru, kurang awan. Okay. Jadi disebabkan kurangnya awan, jadi pancaran matahari itu memang kena banyaklah
tak ada, kita kata tak ada penutup, tak ada payung untuk negeri itu sendiri. Dan pada masa yang sama, pada ketika ini kita kata kedudukan matahari ini memang dalam kita kata pergerakan matahari itu dalam proses untuk berada tegak di negara kita lah. Sebelum ni dia condong lebih ke selatan. So sekarang ni kita kata peralihan monsun, dia bergerak, kedudukan matahari itu akan bergerak daripada selatan kepada hemisfera utara. So bila dalam proses perjalanan tu, dia akan lalu di negara kita lah. Kedudukan matahari tegak tu. So sekarang ni, besok 21 hari bulan, kita akan alami apa peristiwa kita panggil equinox. Di mana kedudukan matahari tepat berada di garisan khatulistiwa lah. Adakah itu kesan daripada apa yang bakal kita saksikan pada malam ini, iaitu bulan penuh perigee? Tak ada kaitan. Sebab bulan yang bulan penuh tu sebabkan apa, kerukan bulan tu hampir dengan bumi pada ketika inilah. Sebab tu kita akan nampak bulan lebih besar sikit daripada kebiasaan. Okey, nasihat doktor lah kan, kepada kita semualah. Walaupun di Kuala Lumpur ni kadang-kadang petang hujan, tapi walaupun hujan tapi malam tu panas juga doktor. Ya, bahang dia lah. Apa macam mana itu memang sampai, bahang dia. Jadi sampai bila kita kena bertahan ni? Okey, kita jangkakan kalau ikut daripada apa tahun-tahun sebelum ni, kita alami cuaca panas ni biasanya sampai penghujung April lah. Jadi bersabarlah ya. Bersabar, insyaAllah sebulan lagi. Itulah dia. Jadi janganlah kita ni macam dah tahu panas, kita pun kurang minum air kan. Lebih main kat luar pula. Lebihkan minum air. Betul. Kurang aktiviti di luar. Itu yang kita perlu buat lah. Okey. Baik. Dan bagaimana pula doktor dengan taburan hujan? Kalau dekat kawasan khususnya di bahagian utara kan, panas kita tahu. Ada tak apa macam taburan hujannya masih lagi macam okey lagi atau macam mana? Kalau kebiasaannya, kalau kita tengok di seluruh negara, memang pada bulan Februari, jumlah hujan kita memang jumlah hujan yang paling rendah lah. Di mana-mana setiap tahun. Bulan Februari memang taburan hujan kita adalah taburan hujan yang paling sedikit kita terima. Dan ada di kalangan stesen-stesen kita tidak melaporkan hujan langsung, orang kosong lah maknanya sebulan tu. Itu memang satu fenomena yang kita kata lazim berlaku lah. Dan bila kita masuk bulan bulan Mac sekarang ni, bila ujung tahun ni, ujung bulan ni, kita akan mula menerima banyak hujan lah macam biasa. InsyaAllah. Okey, kaitan pula dengan IPU ni, jerebu yang dikatakan melanda negara kita. Adakah kerana bahang gelombang hawa ni ataupun ianya berkaitan dengan negara lain ke? Sekarang ni kalau kita tengok pergerakan angin kita, bukannya datang daripada negara jiran kita lah. Jadi masalah daripada kita kata jerubu rentas sempadan tu memang tak berlaku sekarang ni. Cuma yang berlaku sekarang ni, jerubu satu disebabkan oleh cuaca panas tu sendirilah. Dengan cuaca panas jadi abuk pun mudah bergerak dalam udara, lebih banyak di dalam udara. Dan pada masa yang sama ada tempat-tempat kita kata yang terbakar, semak-semak terbakar, hutan terbakar. Jadi ini menambahkan lagi lah kita punya jerubu ni. Tapi kalau nak dikira daripada jerubu rentas sempadan, jerubu yang sekarang kita alami ni bukanlah sesuatu yang kita kata yang signifikan lah. Tidak signifikan. Sebab daripada, kalau daripada segi Jabatan Meteorologi ni, kita membuat pencerapan dari segi jarak penglihatan. So setakat ni kita tak nampak lah ada stesen-stesen kita yang melaporkan jarak penglihatan yang kurang daripada 5 km. Sebab pada kita bawah 5 km tu dikira sebagai jarak yang rendah lah. Sebab apa doktor? Dua hari lepas Rompin mencatatkan bacaan IPU kurang sihat 176 betul. Petang. Kenapa di Rompin? Itu saya rasa mungkin ada kawasan terbakar tu. Ada kawasan tanah gambut dia terbakar di sebelah sana. Itu juga dengan di Melaka, tak silap saya, semalam ada juga sekejap naik lepas tu dah turun. Di Sabah pun sama, dalam tari dua saja. Itu mungkin ada kawasan yang terbakar lah. Baik. Doktor, tentang apa yang berlaku ya tu, khususnya di utara Semenanjung yang kita sebut tentang gelombang haba tadi. Ada tak perkara itu sehinggakan membawa kepada perlunya
pembuatan awan ataupun Okey, dalam situasi sekarang ni kalau keadaan apa awan pun tak ada, memang kita tak boleh menggalakkan apa hujan untuk turunlah. Mm-hmm. Ha, bila mana kalau dah ada awan banyak nanti, insya-Allah kita boleh kita buat pembenihan awan tu lah. Buat pembenihan awan untuk kita turunkan hujan. Okey. Insya-Allah. Itulah dia. Kalau nak buat tu kena ada awan sikit. Ya, awan dia kena ada, udara kena cukup lembab baru boleh jadi. Okey. Mm-hmm. Baik. Terima kasih doktor kerana bersama dengan sama-sama kami. Okey, baik. Itu dia Dr. Hisham Muhammad Anib yang bersama dengan kita bercakap mengenai gelombang haba. Beliau merupakan pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi, kita jangan bimbang sangat. Jangan takut sangat. Sebab kadang-kadang kita ni terpengaruh dengan berita rencana. Betul. Yang tular kan. Kadang-kadang artikel pun. Sebabnya adalah mungkin kita baca artikel yang mungkin pandangan individu kan, pengalaman individu buat kita jadi takut. Takut nak keluar, takut. Tapi tidaklah, tak boleh keluar langsung. Boleh tapi keluar. Tapi janganlah saja nak pergi menghitam. Yalah, tengah-tengah hari nak main bola sepak emang tak bangun je lah. Okay, jadi itu sedikit sebanyak mengenai gelombang haba. Jangan panik, itu yang paling penting. Sebenarnya kita amalkanlah gaya hidup yang terbaik sebenarnya. Minum air banyak kan. Kalau boleh macam dekat sekolah, janganlah jangan macam terdedah sangat dengan keadaan yang panas tu. Jangan sengaja menjemurkan diri. Suka pula tan kulit dia jemur diri dia pula kat situ. Okay. Baik, kita akan kongsikan lagi berita untuk anda selepas ini. Terus dengarkan Bernama Radio, semuanya mengenai anda.